Waalaikumsalam warahmatullah. This is New Year's. Sorry ya, lagi tak dapat 3M untuk 2-3 hari. Salam Ramadan, yes, Al-Mubarak, betul. Alhamdulillah. Semoga Allah memurahkan kita untuk berjumpa balik dengan hari yang mulia dalam bulan yang mulia, Ramadan. Kan? InsyaAllah. Semasa-masa dapat berpuasa, dapat jaga, kontrol diri, muhasabah diri. Bukan hanya berlapar saja, tapi muhasabah diri. Betul tak? Saya, korang, sahabat-sahabat saya, siapa pun lah tak kisah, keluarga ni keluarga kita ke, mak ayah kita, adik-beradik kita, siapa yang ada, siapa yang hidup, masih boleh terus muhasabah diri dan perbaiki diri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat ni. Assalamualaikum. Alhamdulillah semua okey, tinggal tangan aja tak boleh nak cengkam, boleh sakit ni, semua sakit ni sebab saya jatuh malam tadi. Saya jatuh badan saya betul-betul atas tangan saya ni, dengan kepala saya ni, boom, nampak ni kena kat jalan. Allah duga. Alhamdulillah, ujian Allah. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Muhasabah diri. Betul. Tak pergi klinik. Cuma sapu ubat je. Sapu ubat, ubat apa nama tu? Makan ubat sikit. Makan ubat ni lah apa panggil, macam Panadol apa, extend tu kan, untuk sakit muscle pain. Lepas tu sapu minyak tu lah, pati halia, ada beli ubat antiseptik sebab ada luka sini nampaknya. Ni ada luka ni, tulang-tulang ni sakit. Hari gitar memang tak boleh main lah, memang dah cuba tak boleh main, sakit. Break lah hati seminggu ke apa, tengok macam mana. Ikut susunan Allah lah, ikut je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsuri. Samsuri. Yes. So, sebelum kita mulakan kita punya rancangan macam biasa ni, kita terus angkat tangan, mohon doa dan kita hadiahkan Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah, terima kasih Pak kepada junjungan besar Rasulullah SAW yang hebat, bersama dengan sanak saudara baginda yang hebat-hebat, sahabat-sahabat baginda yang hebat-hebat, ayah saya, ayah mentua saya, atuk dan nenek-nenek saya, pakcik-pakcik dan makcik saya, sahabat-sahabat kita dalam industri, luar industri, saudara mara kita, saudara mara Islam kita, dan juga pejuang-pejuang Islam yang kita hormati dan kita sayangi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan. Syukur alhamdulillah. Allah SWT atas segala nikmatnya, kasih sayangnya, rezekinya, kehidupan kita, kesihatan kita, segala kebaikan yang Allah memurah pada kita, kita wajib bersyukur dan terus bersyukur atas apa yang telah diberi pada kita selama ini, insyaAllah. Amin. So, okay. Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat yang saya hormati, sayangi dan saya kasihi. Hari ini topik kita, selain daripada topik bercampur-campur, kita boleh tanya apa saja, kita boleh share apa saja, tapi yang utama sekali ialah tentang penyanyi nasyid Yasin itu sendiri. Di mana dia ditangkap dengan
ganja dan sebagainya. Jadi sebagai seorang yang kita ni masih waras, kita waras, kita ada perasaan. Kita ada perasaan, kita ada kewarasan sekarang. Kita tidak patut padankan muka dia sebab kita tak tahu apa yang bakal berlaku pada kita dan anak-anak kita. Kita tak tahu. Pusingan tu akan datang, kita tak tahu. Setiap pusingan hidup tu akan datang pada setiap manusia, tahu. Jangan padankan muka orang. Ada setengah orang saya tengok baca, padan muka kau, itulah kau. Jangan gitu lah, tak baik. Jangan memadankan muka orang, hina orang. Kita ni ada bangsa Melayu bang, ada Islam bang dalam jiwa kita. Sanggupkah kita padankan muka orang? Kita tahukah kita ni mati dalam keadaan mengucap dua kalimah syahadat? Kita tahukah kita ni mati kita dah rapat syurga? Kita yakinkah kita mati dapat syurga bang? Kita yakinkah kita mati dalam keadaan kita bersih, maksum? Kita yakinkah? Kenapa kita padankan muka orang? Kita ni suka memadankan muka orang, tau. Aku tengok je 2-3 kali. Banyak bangsa-bangsa kita ni suka padankan muka orang. Mampulah kau. Hina je, pergi mampuslah kau. Itu gini, tak salah gitu bang. Biar kita rambut panjang, biar kita hina, muka kita teruk. Tak handsome ke apa, pecah rumah tak apa. Tapi jangan ada hati macam tu bang. Nak cakap, cakap terus. Cakap, tegur terus. Tapi jangan padankan muka orang, tak baik. Okay? Ada itu salah rasanya. Yang betul, jangan cakap. Contoh ziarah, biarlah undang-undang menentukan. Okey, saya ambil dua kesempatan untuk cakap benda ni lah. Macam mana kita semua tahu Yasin ni bukan orang yang sihat. Dia ada apa, bipolar apa semua ni kan. Satu lagi ada psycho apa semua ni. Bipolar ni dia ada dua watak. Dia ada dua watak. Korang tahu tak dekat Amerika dah ada apa, untuk Parkinson dah ada orang pakai ganja untuk perbaiki kesihatan dia orang. Faham tak? Ganja tu pokok yang kalau kita ambil benda tu tidak baik untuk menghayalkan, dia jadi tak baik bang. Tahu tak? Kalau kita ambil benda tu sebagai ubat dengan nasihat doktor, prescription doktor dan sebagainya, mungkin kita tak tahulah, mungkin sepatutnya dia pergi ke balai polis ataupun dia pergi ke apa. Bila doktor dah cakap, apa salahnya dia bawa benda tu, surat tu pergi ke balai polis, apa dari sudut undang-undang tengok kesahihan dulu macam mana, boleh tak polis ataupun undang-undang untuk sementara apa, kasih dia peluang untuk berubat dengan benda-benda gitu untuk kesihatan dia. Sepatutnya lah, mungkin kalau lepas ni dia lepas ke apa, ataupun agung maafkan dia ke, atau sultan ke apa, tak kisahlah siapa-siapa yang mana ada kewarasan ni. Kalau betul dia tak mengedar dada pada untuk buat duit tapi hanya untuk jaga kesihatan dia, mungkin itu dia akan lepas lah. Kita doakan lah. Tapi kalau kata dia mengedar ke apa-apa gitu, kita tak tahu. Itu cuma biar polis ataupun undang-undang yang buat putusan. Kita tak berani cakap apa-apa sebab kita tak tahu apa yang berlaku, betul tak? So jangan sebarang cakap sebab apa, ia tidak baik bang. Dia yang tahu apa masalah dia, dia yang tahu apa problem dia. Bro, disorder apa nama penyakit Abang Yasin tu? Bipolar. Dia bipolar. Bipolar tu ada dua watak tau. Kadang-kadang dia akan diam, kadang-kadang dia akan duduk dalam almari, dia akan duduk apa, tak tenteram, dia akan melompat sana. Macam gitu lah. So kena faham lah benda ni. So saya agak kecewa lah bila ada orang yang padankan muka. Mampulah kau. Itu ini. Dia ada dua watak. Kadang-kadang dari sudut agamanya mungkin
pergi terlampau deep sangat ke, atau panggil panggil apa begitu isim dan sebagainya. Itu semua salah satu daripada inkremdisi apa semua tu kan. Itu mungkin tak ada, dia punya mungkin dari sudut negatifnya, dia punya mungkin dia kelakar-kelakar, gelak-gelak apa semua, tak betul. Itu lain lah. Tapi dalam golongan-golongan macam ni juga. So biarlah polis yang, ataupun polis ataupun saintis ataupun doktor yang ambil inisiatif untuk tengok apa masalah dia. Kalau dia masalah dia masalah penyakit ataupun masalah yang bersangkut paut dengan usara dan apa sebagainya, kemurungan dan sebagainya, mungkin polis ataupun pihak-pihak apa, diraja mungkin boleh kesiankan ataupun bagi dia peluang untuk dia berubah, letak dia dalam satu bangunan ataupun satu apa tempat di mana banyak penyakit-penyakit macam ni, boleh letak dia kat situ dan berusaha untuk selamatkan dia daripada, kalau dia tak salah gantung sama mati pun buat apa, betul tak? Kesian. Tak ada perubahan akan berlaku, tapi cuma ada kemusnahan jiwa akan berlaku pada anak-anak dia dan sebagainya. Tak tahulah, saya cuma serahkan ini pada orang cerdik pandai dalam polis, dalam institusi diraja dan sebagainya, dan juga pihak-pihak keselamatan KKM dan sebagainya. Itu je. Lain daripada tu saya tak mampu nak cakap apa-apa. Saya cuma doa, kita semua doa lah. Doa. Saya tak komen langsung pasal Yasin tu. Saya doakan. Kita tak boleh komen apa-apa, kita doakan aja. Doakan aja. Banyak saya baca, saya tengok dekat situ ada yang padan muka, mampulah kau. Apa sah orang kita macam ni eh? Suka sangat mampuskan orang, padankan muka orang. Bila ada masalah aja, cepat aja nak padankan muka orang. Cepat aja nak mampulah kau, nak itu, nak hina, nak sumpah kerana orang. Kenapa? Kenapa nak buat macam tu? Tak ada ke bahasa yang boleh keluar secara elok daripada mulut kita? Doakan aja lah. Kan nampak benda tak betul ataupun benda tu berlaku dengan tak betul, doakan aja. Ini nak cepat je padankan muka orang, padankan muka orang. Orang insiden padankan muka orang, orang sakit padankan muka orang. Kenapa? Engkau besi ke engkau tak sakit? Engkau makan besi ke engkau tak sakit? Jangan gitu, relax lah. Betul tak? Kecewa lah saya tengok orang-orang. Tapi banyak juga yang kesiankan dia dan simpati pada dia. Termasuklah saya dan kita semua lah, betul tak? Saya baca juga, saya tengok. Sebab dia daripada dulu dia tak kacau orang. Dia jenis tak kacau orang bang. Dia jenis faham apa dia nak buat. Dia punya karya-karya dia. Dia ada dia punya cara nak apa, perbaiki diri dia dan sebagainya. Kan dia kata dia ada sakit. Dia cuba nak jauhi benda-benda gini. Bipolar ni. Dengan masalah dengan keluarga lagi. Perkahwinan, perceraian. Susah bang benda gini. Setengah orang dia boleh handle, setengah orang tak boleh handle. Siap bangsatkan orang. Kan? Jangan gitu bang. Jangan gitu. Tak boleh. Kejap. Jinul, bagus pandangan abang tu, positif komen. No, saya datang daripada apa, family police eh, datang family police. Dan saya pernah tengok kes macam-macam. Saya pernah tengok arwah atuk saya tangkap orang gila yang bunuh mak dia sendiri kat kampung. Saya pernah tengok, saya pernah apa, tahulah kes-kes macam tu. Arwah bapak saya, arwah atuk saya lah kira, pak mertua saya.
Dan bira-bira saya semua polis kan. Jadi dia orang pun ada ada kemanusiaan sebenarnya. Dia orang pun ada perasaan. Risau pula. Tak apa, abang okey, alhamdulillah. So far so good, cuma tak boleh main gitar lah, nak nak tekan dah tak boleh sebab ni sakit. Yang ni semua memang sakit. Ha. Nak buka pipe pun kena pakai dua tangan, bayangkan lah. Ha. Buka gitu lah. Saya tak boleh buka, sakit. Nak buka baju pun tak boleh, kakak yang bukakan. Bang, saya belum ambil barang pos laju. Masih kat rumah mak saya. Nanti ambil, saya check abang. Okey, okey. Tak apa, tak apa. Janji dah sampai dah lah. Negara jiran pun dah benarkan ganja untuk perubatan. Ha, ya, ya. Jiran Yahudi Israel lah memang pakai dah semua ni. Saya rasa tak lama lagi mungkin kerajaan akan fikirkan macam mana nak pakai untuk ataupun buat ganja ataupun ketum atau apa saja yang mungkin ada nilai perubatan yang tinggi, dia buat untuk rakyat yang mengalami masalah saja, bukan untuk duduk kat tepi kedai minum isap ganja. Itu semua tak boleh lah bang, itu semua tak boleh. Ha. Nanti negara kita kucak kacir pula nanti. Ha. Hanya kalau boleh diluluskan hanya untuk perubatan saja. Parkinson, kes macam ni dan macam-macam lain. Baru betul lah, barulah nampak logik. Ha. Masih salah di sisi undang-undang. Dari sudut khayalan memang salah di sisi undang-undang. Tapi untuk perubatan mesti ada KKM mesti luluskan satu hari nanti. Tak tahu bila tapi insyaAllah kita doakan lah. Demi, demi apa panggil tu? Demi kesihatan lah. Macam kita tahu, macam kerajaan tahu air Coca-Cola tak boleh minum, air Pepsi tak boleh minum, air bergas tak boleh minum. Kenapa jual? Kenapa jual? Benda gas tak boleh minum ni. Air manis tak boleh minum, kaki kena potong, kencing manis orang sakit. Berjuta-juta orang Melayu sakit sakit kencing manis mah. Kenapa jual? Ha. Beer tak boleh jual, kenapa jual? Stout tak boleh jual, kenapa buka kilang kat PJ tu? Ganja tu bagus untuk kesihatan bang. Bagus untuk perubatan. Uruskanlah betul. Agong kena turun. Nah, sultan kena turun bincang lah benda-benda ni. Kena arahkan aja. Kalau agong, agong arahkan aja. Agong atas law apa. Cakap aja. Kalau ini baik untuk kesihatan, buat pil ke apa ke minuman ke apa yang boleh untuk kesihatan saja. Yang lain tak payah buat. Itu patut wajib buat bang. Patut cakap orang-orang atas macam ni. Kena cakap. Nah, kan? Terbalik lah pun. Itu je lah. Lagi banyak orang sakit, lagi pemimpin-pemimpin kaya. Betul? Ubat kena order. Ubat kena order. Order. Order ubat. Order ubat. Order. Macam-macam. Order booster. Order ini. Order itu. Last-last. Dia orang yang kaya, rakyat makin-makin sakit. So, ganja yang boleh buat perubatan, boleh buat boleh buat ubat, tak payah pakai, simpan. ubat, tapi dalam gelap untuk kanser, tapi ada lembut jual, kena tangkap, hukum gantung. Tak apalah, masing-masing dipilih untuk jadi pemimpin dalam dunia sekarang. Aku senang aja. Aku tak boleh cakap apa-apa. Siapa yang jadi pemimpin tertinggi negara, kedua, ketiga, keempat dan sebagainya, korang ada masa untuk buat perubahan dengan tangan korang sendiri. Demi perubatan, demi kemanusiaan dan demi rakyat yang tersayang. Buatlah sesuatu sekarang sebelum terlambat. Bila dah terlambat, bila dah apa ajal dah sampai, kau nak buat perubahan tak boleh. Bila malaikat maut datang, dia tak kira engkau agung ke, engkau raja ke, engkau polis ke, engkau askar ke, engkau manusia biasa, engkau imam besar ke, dia tak boleh bang. Dia datang berpandukan macam mana engkau buat ni. Itu je. So, saya cuma doakan aja lah. Baik pihak atasan atau pihak bawahan rakyat biasa, saya cuma doakan masing-masing dapat berkhidmat dengan baik, rakyat dapat hidup dengan baik, dengan nyaman, dapat sihat. Ha? Dijaga oleh pemimpin-pemimpin dengan baik.
Tak kira lah TJ ke BJ ke siapa, tak kira. Daripada dulu sampai sekarang sama je, tak ada guna apa-apa pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amar, assalamualaikum. Pasal tu bila dapat kewajipan untuk pegang amanah ataupun pegang tampuk kekuasaan dari mana segmen sekalipun, daripada imam masjid ke surau ke apa saja kat rumah ke rumah tangga ke daripada pihak rukun tetangga ke polis ke askar ke siapa saja, agong ke menteri ke sultan ke siapa-siapa saja yang dapat amanah untuk jaga kepentingan rakyat ni ataupun kepentingan umum, dia jaga bang. Sebab itu Allah SWT pilih, kasih engkau peluang itu untuk pilih engkau di antara yang tertinggi. Tapi kau tahu kalau engkau salah, kalau engkau tak pegang amanah, engkau sakitkan rakyat, kau musnahkan rakyat, engkau akan duduk sama dengan Firaun. Jangan main-main. Tapi sekejap juga Yasin, dia terus cakap kat media pesan kat Syed Sadiq tentang ganja. Ada yang berani cakap tapi no. Yalah, kalau dia tak cakap, dia akan kena gantung bang. Dia kena cakap sebab dia memang sakit. Mungkin dia tak heran masa nak kena gantung, tapi mungkin dia nak jadi baik, dia nak jadi sehat. So Syed Sadiq kenalah perbetulkan undang-undang ni, kena fight kat parlimen lah. Kalau terpaksa tumbuk meja, bang tumbuk meja je lah. Ini kau gaduh pasal politik buat apa? Kau gaduh pasal puak ni, kau gaduh pasal puak ni kenapa? Sedangkan rakyat kau susah. Rakyat kau tak makan, rakyat kau susah. Ada bini masing-masing dapat 15 juta, dia tu dapat 500 juta, dia tu dapat 3 juta, dia tu dapat 5 juta. Apa pasal dalam keadaan macam ni? Rakyat tengah susah pun kau sawak duit lagi ke? Aduh mak eh. Tak takut ke? Tak takut Allah SWT ke? Takut nak jadi susah ke? Takut nak jadi apa? Takut tak ada Alfa, tak ada Porsche, tak ada banglo besar ke? Tak takut ke Allah SWT punya askar-askar datang tak lama lagi? Tak takut ke? Come on lah. Kita bang eh, biar kita susah. Saya percaya, kalau saya susah, Allah SWT hantar sahabat-sahabat untuk bantu saya. Saya tak pernah minta apa-apa. Bang. Saya tak pernah, ya Allah aku susah. Tak ada bang. Saya yakin Allah SWT punya zat yang Allah SWT maha mengasihani. Bukan kita bang. Allah SWT maha mengasihani bang. Aku yakin benda tu. Aku yakin Allah SWT bagi rezeki bang. Aku tak yakin Allah SWT yang pegang ajal maut. So aku tak takut. Aku jatuh je sahabat-sahabat telefon. Bang, bang ada duit tak? Bang, ada beras tak? Aku tak pernah tanya bang. Ada je Allah SWT ada kawan-kawan. Bang, bagi account number bang. Daripada Singapura, daripada Brunei, daripada sini, daripada KL, daripada macam-macam. Apa yang aku perlu buat, aku angkat tangan je bang. Angkat tangan, doakan kebaikan sahabat-sahabat aku ni. Yang bagi, yang tak bagi, yang doakan pun aku minta kebaikan untuk dia. Itu je. Takut tak pergi Bandung. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Biar kita susah bang. Tak apa. Jangan takut. Kita sama-sama ada bang. Kalau kata sahabat-sahabat kita sini, kita sama-sama kita. Ada yang susah. Messenger saya. Messenger saya. Saya cuba buat apa-apa yang patut. Dapat collect sikit. 100 ke 50 ringgit ke 200, 300 ke. Dapat masuk dalam account bank kau, settle lah. Sementara. Dapat makan, dapat beli beras, apa-apa. Cukup lah. Kadang-kadang tu pasal kalau saya ada duit lebih ke apa-apa kan, saya dah jadi satu habit, saya call kawan-kawan saya. Tak kira lah dia artis, saya kata kawan-kawan saya. Saya telefon. Hello. Kau okey tak? Wah tak okey lah, San. Wah ada problem ni. Beras pun tak ada. Okey tak apa, kau bagi bank account kau. Aku unjuk kau 200 dulu. Kau pakai dulu. Hari ni aku kasih je. Aku tak pinjam. Kau ambil je. Sebab apa? Sebab pusingan hidup tu datang.
bila kadang-kadang bila kawan-kawan bagi sumbangan duit ke apa-apa, saya bila saya buat seminar saya tak ambil duit bang. Kalau 10 orang RM50, RM500 bang. Lepas rumah saya. Lepas bang. Untuk kehidupan saya, saya full time main muzik bang. Saya bukan ada duit dalam bank, saya bukan ada duit dalam setiap bulan orang kasih saya duit, saya tak ada bang. So ini sumber mata pencarian saya. Tapi bila ada orang yang kasih saya duit, ada orang yang ulur saya bantuan, saya tak ambil duit pada benda-benda gini, saya tak nak. Sebab apa? Saya cakap dengan kakak, tak apalah. Ada orang yang sumbangkan kita kat sini, kita sumbangkan balik kat orang lain. Macam tu pula. Aduh. Bila susah, kena ingat balik. Nabi dulu lagi susah. Nabi susah je selamanya. Makan roti besar ni boleh bagi 4 kawan, sahabat. Kita boleh ke? Abang, terima kasih. Abang call saya. Saya datang. Biasa je. Saya segan bang. Sebab takut tak dijawab. Tak apa. Abang call kamu sebab nak pastikan baju kamu sampai. Ha, dan abang call semua-semua orang sahabat-sahabat lain yang bila abang dah post, abang kena telefon. Itu tanggungjawab abang. Nak angkat ke tak nak angkat itu terpulang pada kamu lah eh. Apa yang nak takut? Cakap je lah. Bagi salam, tanya salam. Itu je. Terima kasih bang, sangat-sangat menghargai. Sama-sama. So, jangan risaulah. So kita pergi kepada bicara-bicara lain. Sambil kita sembangkan pasal Yasin tu, kita pergilah pasal bicara-bicara lain. Nak main gitar tak boleh, tengok ke kanan steam je pula. Aduh. Memang tak boleh lah. Tangan ni dah nak okey sikit. Peha dah okey sikit, alhamdulillah. Tangan ni pun dah nak okey sikit. Yang ni agak sakit sebab saya jatuh macam ni kan. Ni kena ni. Kena jalan. Oh. Alhamdulillah, syukur. Saya ingatkan berlubang bila saya cek orang tadi. Tengok, ingatkan berdarah saya cek. Cik baik, tak ada apa-apa. Cuma bengkak je. Siapa nama budak yang stall burger tu? Budak Melayu. Dengan satu budak India parking kereta. Nampak saya jatuh, dia parking. Dia terus datang. Dua-dua angkat saya semalam tadi. Alhamdulillah. Semoga Allah memurahkan rezeki bagi korang semua. Amin. Orang yang baik tak kira mana bangsa pun, tak kira apa agama pun, kita doakan Allah SWT bagi dia hidayah dan bagi dia rezeki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hati-hati dulu ada yang dalam kes dadah ada. Tak tahu. Tapi Abang Awi tak pernah ada kontrol. Banyak yang ada pasal kes-kes macam ni. Even band kesayangan korang pun ada sang kantoi ya bang. Tahu tak? Penyanyi dengan gitaris kantoi, ingat tak? Pasal tu pula masalah kita dalam industri pun lagi satu dibeban dengan masalah tu pula. Mana-mana pergi roadblock. Pasal kes dia orang yang buat, semua tempat pergi, kita pergi konsert, kita pergi show, kita pergi pampek, semua polis berhenti kan. Check 100%, buka seluar apa semua check. Satu dua orang buat benda tai, semua orang kena. Satu dua orang isu pasal rambut, semua orang kena masalah. Itu pasal dia orang ni kadang-kadang dia orang tak fikir apa-apa dia orang buat. Nak buat sesuatu tak nak fikir orang lain. Pasal abang, saya tak pastilah Abang Ali macam mana. Itu kena tanya dengan budak-budak dia orang lah. Lola ke Eddie ke, siapa tak tanya dia. Izo ke apa-apa lah. Saya kurang pastilah. Tahu saya dia dah keluar hospital ke apa. Rasa dalam hospital saya tak pasti. Tapi dia dah bertambah sihat lah. Tak tahulah benda yang bersangkut paut dengan jantung ni. Kalau sihat pun tak akan sihat 100%. Dia akan lemah jantung, nak bangun pun susah, nak tidur pun susah, nak baring. Itulah. Itu ujian-ujian yang Ali dapat lah. So, ramai lagi yang sakit. Ramai lagi hati-hati kita yang sakit. Sakit otak, anak sakit. Mak sakit, isteri sakit. Baru-baru ni kita dapat berita daripada
Brother Lord kita. Brother Lord, Lord Eli and the boys yang baru kehilangan isteri tercinta. Yang sangat-sangat baik. Saya pun kenal isteri beliau. Daripada dulu lagi zaman saya bujang, kita duduk kat flat yang sama, flat Sipang. Raya mana? Raya dekat sini je, saya tak pergi mana-mana raya ni, saya pergi kat sini. Mungkin raya kedua atau ketiga baru saya jalan, nak pusing daripada Kedah pergi ke Johor, pusing yang jalan. Kalau ada kesempatan lah, kalau ada umur yang panjang, ada kesihatan, insyaAllah. Saya pernah tergolek motor seorang anak penuh dengan tatu, tolong angkat motor saya, hati emas sungguh kan. Pasal jangan kutuk, pasal tu saya marah bila saya nampak dekat Pasarana tu orang lempang India yang ambil Maggi tu. Kau nak tangkap, tangkap lah. Kau nak report, report lah. Apa hak kau, kau pukul dia. Kalau aku anak-anak dia, aku cari kau. Guarantee. Kalau kau pukul bapak aku, pasal bapak aku curi Maggi, aku guarantee aku cari kau sampai lubang cacing. Guarantee punya. Anak-anak India kau buat, memang kau kena abang. Dia bukan, bukan dia kira kau orang tua, orang jebat. Dia tak kira abang. Dia datang sebat kau je nanti. Kau tengok lah. Ular senduk kau pergi pukul bang. Mana boleh. Tak semua, semua kali kau pukul kena bang. Ada bahagian dia elak bang. Bila dia elak, dia embus kat kau, kau kena. Ni kali nak buat apa-apa fikir. Jangan sebab kita ada kawan ramai, kita entah India tu, kita pergi taji Cina apa semua. Tak usah bang. Tak usah. Kita ada anak bini bang. Takut. Ha, nanti anak bini kita kena. Kalau kita tak kena, anak bini kita kena. Ha, habis kita. Yes, dendam. Dendam Gonzalez. Saya tak suka macam tu. Betul saya cakap. Baiklah, tak kisahlah Melayu pukul India ke, India pukul Melayu ke, ataupun Cina pukul India ke, ataupun Cina pukul Melayu ke apa. Saya tak suka benda-benda ni. Pergaduhan eh, fist fighting ataupun kayu ke pisau ke apa, benda yang terakhir yang kau boleh buat. Orang curi jambu kecil kau pergi tumbuk, kau pergi sepak, kau pergi pijak orang. Pernah rasa tak kau, macam mana diri sendiri kena pijak? Pernah rasa tak patah tulang? Pernah rasa tak rahang ni kena cocok dengan besi bang? Pernah rasa? Ha, pernah rasa tak beruti pantai belakang? Pernah rasa? Tangan patah depan diri sendiri, pernah tengok? Orang baling asid kat muka, pernah tengok? Belum pernah tengok kan? Jangan buat. Kalau tak pernah tengok, jangan buat. Aku duduk Ipoh bang, aku pernah tengok semua bang. Buntung tu tempat aku bang. Buntung Ipoh, Manjoy, Jelapang, Mengelembu, itu semua tempat-tempat pailang semua. Aku duduk situ bang dulu. Kawan saya dua orang mati bang, kena cocok, kena tikam bang. 14 tahun kawan saya kena tikam. Pasal abang gangster bergaduh, adik jadi mangsa. Abang pergi pukul orang lain, abang pergi godok orang lain, adik mati kena. 7 liang, 6 liang kena mati. Tak dapat abang. Pasal abang gangster besar, banyak raba, apa kawan-kawan kat belakang semua tunggu pailang-pailang semua. Tak dapat abang, dia ambil adik tu. Macam mana? Adik perempuan kena rogol bang. 20 orang rogol seorang. Ngandung bang, anak siapa tak tahu. Sebab apa? Yang abang dia pergi bunuh orang lain, pergi tikam orang lain. Berani. Dah minum ke? Dah minum. Dah kena, dah apa, pipon dah kena. Dah naik isi. Jom kita pergi entah, jom kita pergi potong, jom kita pergi, lanyak je. Ngucap dulu bang. Relax lah. Ambil tiga semayang, ambil air semayang dulu. Ambil air semayang dulu. Selawat banyak-banyak. Selawat. Doa, ya Allah. Aku ni diduga teruk macam ni. Tanya, ada sentuh tak?
ada sentuh tak? Mak bapak ada sentuh tak? Mak bapak ada sentuh tak? Anak-anak ada sentuh tak? Ibu ada sentuh tak? Isteri ada sentuh tak? Tanya baik-baik dulu. Sampai rumah tanya dulu. Siapa buat kau? Tanya baik-baik. Sebelum kita panggil senarai kawan-kawan kita yang ada dalam telefon ni. Baik polis ke, baik askar, komando ke apa. Pailang mana, ada dalam list. Jangan gunakan dulu. Relax. Tak tepi. Pastikan dulu. Betul tak betul? Anak kata, betul bah. Kita kena pijak bah. Siapa pijak? Dia tu. Sahih. Betul eh? Sahih. Sebab ini kawan-kawan aku kalau pergi, tak ada pusing belakang balik dah. Tak ada dah. So, pastikan betul-betul. Yakin. Sahih. Jalan. Itu bila kes sentuh bang. Maksudnya pukul anak, pukul mak bapak. Engkau cecak tangan, aku cari engkau. Itu je bang. Sama juga aku, kalau aku pergi jejak tangan kat orang, aku pergi lempang, aku pergi pukul orang. Tanpa sebab, tanpa muasabah sebab yang betul. Korang cari akulah. Aku buka gate siang-siang. Buka gate siap-siap. Nah, bagi. Tapi janganlah. Hanya sebab kita ikut imara-mara kita. Konon-konon kita silat. Konon-konon kita boleh terbang ke angkasa. Kita makan besi, keluli semua kita makan. Tumbuk dinding lekuk. Dinding tak melawan bang. Manusia lawan, dia lawan. Saya ingat lagi kat bangsa dulu saya duduk ada satu budak ni. Member saya. Dia nampak budak India je dia akan panggil. Ni saya cerita lah. Sebenarnya dia besi lama saya. Rahim panjang. Dulu tahun 81-82. Dia dulu. Nampak aja budak-budak India dia panggil. Hey, Kling, mari sini. Hey, Tami, mari sini. Dia tak tahu siapa tau. Dia ambil, dia starlight. Kepala, tumbuk, telinga. Boom. Pergi beli rokok sebatang bawa sini. India tu takut, pergi beli. Satu hari nak jadikan cerita, dia pukul budak abang dia orang Brickfield. Kena dia. Kena dia. Budak tu balik, report kat abang dia. 16 orang naik flat. 3-4 light ace turun. Bawa tu dia, panjang-panjang ni. Kau nak buat apa? Kau nak baca doa apa lagi lepas tu? Nak silat? Nak lompat atas angkasa? Ha, boleh bang, filem boleh lah. Apa jadi? Apa jadi? Cuba tanya, apa jadi bang? Itu pun dia maafkan. 17 jahit bang kena. Al-Haq bang, belum datang badan dah terumban. Alah, diri sendiri yang terumban, bukan orang yang terumban. Dalam filem bolehlah. Dalam filem bolehlah. Aku dah tengok semua bang. Abang aku belajar semua ni. Abang sulung aku belajar semua. Silat kalimah, lincah, tamak siaran bang semua. Abang saya yang sulung. Laskar dia pilih apa? Jadi bawa taksi. Duduk dan dia maju. Abang sulung saya. Saya sparring dengan abang saya dulu. Saya abang Husin tukang tendang dia depan belakang. Dia berkuda dekat bawah. Saya tukang tendang kepala dia, tendang badan dia. Goyang pun tak. Dulu zaman kita budak-budak dekat Ipoh dulu. 12 tahun, 13 tahun. Kenapa ramai kebal kat Malaysia tak berani pergi perang? Dalam filem aja kebal abang. Dalam filem aja. Balik jumpa bini takut. Kebal kat luar je. Balik jumpa bini, hilang kebal mu. Betul tak? Kat luar je pailang semua. Tumbuk meja, ambil botol pecah kat kepala. Kalau sebenarnya bini lah. Kalau betul-betul dia erti kata gangsterism atau dia betul-betul pailang, dia tak pernah cerita. Dia tak akan cakap. Ada apa-apa berlaku, dia tak akan cakap. Dia tukar rembak je. Itu betul-betul pailang.
takkan bising, cekak pinggang, lu gua, lu gua, lu gua, berapa lama tu? Bawa sampai 30,000 orang dapat kat belakang. Apa pun tak buat. Gangster dulu-dulu bang, tak cakap. Dia tak cakap. Baik gangster Melayu ke, gangster India ke, gangster Cina. Dia tak cakap. Dia tahu malam tu dia datang, dia tak suka kau, dia datang. Kau ada kes dengan dia, kau kencing duit drug ke, duit apa saja, pecah mana dengan dia orang ke apa. Ha. Kau bunuh orang dia ke apa. Dia datang, dia cari kau, time ni, dia hantar orang, sapu bersih. Siapa ada dalam rumah, sapu terus. Ada mak, bapa, anak, cucu, sapu terus. Itu dulu bang. Kalau gangster buntung dia buat gitu. Kalau gangster buntung dia buat gitu. Dia tak peduli. Dia tak peduli kau siapa. Itu semua hati kering bang. Pasal tu bila nak bunuh orang, dia orang pun ada perasaan. Tapi bila dia nak bunuh orang atau dia nak buat sesuatu yang teruk, jangan pergi minum dulu bang. Cukuplah hanya Allah sebagai tempat mohon minum kan. Itu je. Betul tu Cina. Tepat sekali. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Jalan aja lah. Apa dia? Semalam aku jatuh bang. Budak India tattoo bang. Betul. Dia memang dia tattoo. Janggut. Bawa kereta Myvi. Dia tu dia kenal saya lah. Dia selalu nampak saya jogging. Dia nak beli burger, dia stop, dia nampak saya. Budak burger, budak Melayu tu pun datang. Sekentak, uncle, apa problem uncle? Uncle okey ke? Saya tengok je. Saya masih tidur dekat jalan raya ni. Sampai tu saya cek kepala saya. Tengok ada lubang ke apa, tak ada alhamdulillah. Saya cek kaki saya bengkak, saya bangun. Saya cakap dia, kau angkat aku boleh tak? Dia dua-dua orang angkat saya. Saya bangun, saya goyangkan kaki saya. Okey alhamdulillah, tangan saya agak sakit waktu tu sebab saya terhempas atas tangan saya. Saya tengok patah ke apa tak ada. Alhamdulillah syukur sangat. Saya tengok India tu. Saya cakap, adik terima kasih dia tolong uncle eh. Adik tolong pakcik terima kasih eh. Saya tak apa pakcik, tak apa. Saya kita tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya cakap dengan India tu. Siapalah mak bapak engkau? Kau orang yang baik. Mak bapak engkau orang yang baik. Adik, siapa mak bapak adik? Mak bapak adik orang yang baik. Tahniah. Sebab menjadi seorang Melayu yang baik. Tahniah sebab jadi seorang India yang baik. Kamu orang Malaysia yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya pun jalan. Tu, masih ada lagi bangsa-bangsa yang baik. So, kita sebagai orang, macam saya half Malay bang. Mak saya ada half Melayu. Bapak saya, tahulah, kapal punya kaki. So, saya dilahirkan di ini kira kita dia di apa di India pun ada Melayu, dia di apa Bangladesh pun ada Melayu, di Nepal pun ada Melayu. So Melayu ni bukan kira kau rupa Melayu, kau Melayu tak. Dia dah kira macam benua tau. Banyak tau, banyak. So kalau kita dah lahir dekat Malaysia ni bang, kita berjuanglah untuk tanah air kita. Kita sayangilah tanah air kita. Dan siapa dalam tanah air kita? India, Cina, Melayu, Kadazan, Iban, orang asli, Negrito, Pluto, macam-macam. Apa salahnya kita sayang dia orang ni? Ibu kita siapa? Negara kita Malaysia yang tercinta. Anak-anak dia siapa? Itulah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain. Ramai yang baik, betul lah. Kita buruk sangka. Itu je. Sebab apa politik memburukkan sangka kita pada bangsa lain. Politik-politik ni. Bila politik ada masalah dalaman, pecah mana, apa, perempuan, apa, kuasa, macam-macam benda. Bila ada problem tu, dia orang akan gunakan isu politik untuk kaum berkadul dengan kaum. Sedangkan bila banjir, kaum mana yang tolong kaum mana? Cina tolong Melayu, Melayu tolong Cina, India tolong Cina, Cina tolong Melayu, macam itu. Semua kaum majmuk tolong masing-masing, betulkan, angkat gas, tolong alligator, bersihkan rumah makcik jiran, yang Melayu tolong rumah aneh, settlekan, tolong aci angkat,
Betul tak? Saya cakap terus terang. Ini saya cakap depan-depan korang. Dalam persahabatan, sahabat-sahabat bangsa yang terbaik untuk mati bersahabat, orang India. Ini hari aku cakap dengan kau lah. Ini hari aku cakap dengan korang. Kalau korang ada sahabat India ni, betul-betul korang ada seorang sahabat India, betul-betul yang korang sayang, kau sayang betul-betul, dia akan mati untuk engkau. Peganglah cakap aku. Aku pernah kena, bang. Aku pernah kena. Aku pernah kena. Dia cakap dengan aku, bila aku kena, dia bangun dulu. Nama India tu pun yang aku interview dalam komiti KM forum tu, yang janggut tu. Pasal tu aku sayang dia, bang. Dia orang Sri Lanka. Duduk sini. Dia memang orang sini. Banyak sini. Tapi bangsa Sri Lanka. Selonis. Dia bangun berhadapan dengan 6 orang. Dia kata apa? Engkau 6 orang ni, salah seorang daripada engkau cuit cikgu aku. Salah seorang daripada engkau cuit cikgu aku. Kalau engkau berani, kalau engkau ada telur yang besar, kau cuba cuit dia. Biar aku mati, kau tengok macam mana aku langgar kau. Aku nak nangis, bang, air mata aku keluar. Air mata aku. Bila aku balik daripada mana tak, satu gitar saya. Ada satu gitar saya. Penghulu saya tu, saya letak kat rumah dia. Untuk 2 hari, saya suruh dia jaga. Sebab saya nak keluar. Saya tak simpan gitar saya kat rumah, saya kesimpan rumah dia. Kau tahu apa mak dia kata? Bila saya balik, saya duduk kat depan datang rumah dia tengah tidur dengan sofa awal dengan gitar saya. Tengah pegang dia dengan beg. Tengah tidur kat sofa. Saya tanya dengan mak dia, "Apasal pun macam ni? Kenapa gitar tu dia peluk macam ni?" Dia kata, "No, Hassan. He's been doing that for 2 days. 2 hari dia tak naik atas bilik tidur. Dia tidur kat bawah sofa tu dengan pegang gitar dia, dengan gitar kau. Dia takut." Subhanallah. Saya tak makan, bang. Saya tak ada job, bang. Untuk 2 tahun saya tak ada job, bang. Langsung saya tak ada. Kawan-kawan dalam industri semua belah macam tu je. Tak kira lah siapa, yang mana popular ke tak popular. Call aku sekali pun tidak. "San, kau okey tak, San? Kau ada job apa tak?" Tak ada seorang pun telefon aku. Pasal tu aku menyampah orang dalam industri ni. Sikap dia orang ni. Ada duit, ada harta, belah je semasih. Ada nama, terus belah je. Tak kira kawan karib, kawan makan sepinggan, kawan jatuh bangun, tak kira. Belah macam tu je. Siapa telefon saya? Budak India perempuan tu telefon saya. Ni hari aku cakap dengan kau lah. "Hello brother, it's me, man. Tak, dia bawa nama saya je. Panggil saya untuk bawa nama saja. Okey? Jangan salah cakap. Saya cakap ni untuk semua, bang. 2 tahun, 1 orang tak panggil saya, bang. Kau kena faham lah apa cakap. Lebih daripada 2 tahun, langsung tak ada lah. Langsung tak ada. Terkapai-kapai saya kat sini seorang-seorang. Tak ada satu baruah pun yang call aku. Masing-masing ada show. Pergi sendiri je. Dia sama-sama dia orang je pergi. Main. Dia ajak dia. Dia sama-sama dia orang je. Aku ni satu kali pun orang tak pernah telefon. Nah, aku cakap lah. Siapa yang telefon aku? Tu budak India pun tu. Betul-betul aku jatuh, bang. Jatuh melepek lah tu. Tersadai aku. Dia telefon aku. Allah SWT bagi dia telefon aku. "Hello bro. How are you, man?" Aku nangis, bang, aku dengar suara dia. Suara emas dia tu aku nangis. "Hello bro, how are you, man? How are your wife, man? How kakak, man? How is your daughter?
aku nak cakap pun tak boleh bang. Aku punya sedih, aku nak cakap tak boleh. Aku nangis, esak-esak. Dia belum lagi tolong aku bang. Dia cuma tanya how are you je. Aku esak-esak nangis. Sebab apa kah? Setiap kali dia telefon aku, mesti dia tolong. Dia kata, kau bagi address kau sekarang boleh tak? Aku datang sekarang. Dia duduk mana bang? Tu. SS4, Damansara. Dia datang. All the way dia datang sini. Bawa aku pergi makan, belikan makan kat rumah untuk anak isteri aku. Dia letak dalam envelope bang, RM4,000 bang. Bukan RM40 bang, RM4,000 dalam envelope bang dia bagi aku. Bro, I have something for you lah, some little money for you, for your family. Dia kata apa? Aku takkan lupakan jasa kau sampai aku mati. Macam mana kau jaga aku, kau ajar aku main muzik, kau jaga band aku. Secara percuma kau ajar aku. Aku takkan biarkan kau seorang-seorang macam ni. Itu janji aku sebagai satu manusia. Itulah dia puan. Seorang adik berlainan mak dan bapak pada aku. Dan setiap bulan untuk 2 tahun, dia bagi saya RM4,000 bang. Ada siapa manusia dalam dunia ni yang boleh buat gitu, macam tu kan? Setiap bulan bang, RM4,000 dia bayar saya. 26 hari bulan dia masukkan duit dalam bank. Dia kata, kau jangan susah hati eh. Kau tak payah minta aku apa-apa pun. Aku kasih kau. Orang kita nak belajar satu kelas RM10 pun pergi. Pergi kat belakang cakap, Abang San cari RM30. Mahal lah orang tua tu. Dia bagi aku RM4,000 sebulan bang. Secara percuma bang. Apalah RM30 kau ni. Aku ajar dia bang. Sama juga aku ajar korang. Tapi korang bagi aku RM30, korang berkira eh. Kenapa aku pilih untuk hidup sini seorang-seorang? Sebab aku tak ada harapan pada kawan-kawan aku. Aku tak ada. Dalam industri aku tak pernah ada harapan untuk mereka. Aku tak peduli pun. Sebab bila mereka senang, mereka tak pernah ajak aku. Mereka pergi sama-sama mereka. Mereka kelompok-kelompok mereka saja. Bila susah mereka telefon, bang, apa khabar bang? Ada projek tak? Senang aja, nama naik aja hilang. Itulah bangsa kita bang. Cepat muda, lupa diri. Abang cuba komen tentang industri luar negara sekali lagi banding. Bercakaplah banyaklah Pak. Kita dari sudut perasaan permainan apa saja kita jauh ketinggalan dengan orang ni. Tak payah cakaplah, tak payah cakap. Kita masih duduk katak bawah tempurung lagi. Masih lagi. Shock sendiri lagi. Kau terror, aku terror. Kau terror, aku terror. Baru mengangkat dekat Freeport dah panggil terror dah. Aku terror lah kau. Dahsyat lah kau. Hebat lah kau. Itu saja yang kita guna dalam. Sampai wanak kita ni. Kami ada bang. Eh sama itu pasal tu saya cakap, pasal tu saya suka share dengan korang apa-apa saja. Sebab apa? Korang memang banyak bantu saya beli t-shirt lah, beli merchandise apa-apa yang saya tahu. Korang tak heran pun dengan baju saya tak cantik ke apa, saya tahu, tapi korang lebih suka untuk bantu saya. Itu saya faham, itu saya berterima kasih dan saya sentiasa doakan kebaikan untuk korang lah. Tapi dalam industri pula tak ada bang. Tak ada. Kalau ada pun ajak-ajak ayam aja. Ajak depan umum, depan sini saja ajak aja. Sanja orang nak tengok, aku ajak kau. Nanti bro kau panggil dulu session eh. Nanti kau panggil depan sini je cakap. Lepas tu agam tak panggil, tak panggil. Nanti.
Bagi saya cantik lah, tapi orang yang tengok tu saya tak tahu. Kalau saya cakap cantik sangat kan, korang cakap saya ni poyo pula. Dah beli, korang tengok sendiri lah. Notify. So teruskan cari sahabat lah. Sahabat yang indah ni, yang baik, ada dalam macam-macam bangsa. Jangan hidup memulaukan orang lain. Bangsa kita ni pandai pulaukan orang, suka memulaukan orang, suka keji orang lain, suka padankan muka orang. Bangsa kita ni, ubahlah, ubahlah mindset tu. Tengok berapa banyak bangsa Cina, peniaga-peniaga Cina yang besar-besar bayar berpuluh-puluh ribu orang Melayu kerja. Ada tanya? Siapa bos kau? Datuk Lim Chong King, Datuk Nam, Datuk Ngong, Datuk Kam. Pernahkah kau jumpa dengan Datuk tu? Tak pernah jumpa pun. Tapi pernah lambat tak gaji kau? Tak pernah lambat. Kenapa bang? Kenapa bang? Ini bang Sulito. Saya pun heran. Bang Sulai Rukin. Kenapa bang? Apa benda tu? Kita kena buang sikap untuk padankan korang. Kan? Bersatu hati lah, bersatu hati, tolong menolong, tak kira rupa, tak kira bangsa. Kalau putih kita pergi tolong, kalau orang Serbia, orang orang apa, orang orang Rusia, orang apa, orang Bosnia, semua nak ambil simpan anak apa, jadikan anak angkat. Orang Melayu kita pandai bagian ni. Orang Afrika kita buat tak? Ada kita pergi ambil yang perut boncit, kaki apa macam lidi besar. Ha, dekat apa, dekat Afrika tu banyak yang tak makan. Ada kita pergi ambil bela? Tak ada. Kita semua cari yang cantik je, mata hijau, mata biru. Tahu tak? Simpan kat rumah bagi semua orang tengok, orang kampung. Ada ada mata biru seorang kat rumah aku. Orang Bosnia, orang Bosnia kita orang bela. Bangsa yang sakit, bangsa betul-betul susah. Bila masuk Malaysia, orang Bosnia masuk Malaysia, kerajaan bagi aircon, duduk apartmen, kondominium mewah, aircon bagi, makan KFC hari-hari. Rakyat sendiri tak terbela. Sebab apa? Pemimpin-pemimpin suka tengok, cantik perempuan ni, lawa ada orang, cantik, boleh buat bini ni, bini keempat, ketiga, boleh buat simpanan, macam-macam benda boleh kan? Bila bab hitam aja, orang Afrika aja semua tutup pintu. Takut, malu. Itulah nilai kita, bang. Nilai kita macam tu. Nak berkawan nak tengok rupa, nak berkawan nak tengok pangkat. Cuba kalau artis popular sakit, semua orang nak tolong. Aku perhatikan aja, semua orang tolong mah. Semua orang nak buat, semua orang keluar muka gambar kat kamera. Ha. Ha. Bagi cek, bagi duit, bagi tu, bagi ni. Dia collect, dia collect, dia collect. Pasal apa? Artis popular bang. Artis biasa yang sakit, mana kau pergi? Mana collection kau? Berapa banyak artis-artis yang sakit ni? Yang band tak ada nama, yang ada nama tak ada nama. Berapa banyak orang tengah sakit tu? Kanser, potong kaki, anak-anak, kanser otak, itu ini. Mana kau orang pergi?
Kalau tolong dia orang tak dapat apa-apa ganjaran tu tak. Tak dapat main show. Tak dapat bawa konsert. Dalam pada nak collect sendiri pun collect apa? Ini cuma trik aku tahulah. Walaupun niat baik, walaupun ada satu perubahan daripada watak untuk nak tolong, itu satu kebaikan. Itu kita doakan. Tapi jangan tolonglah yang lain juga. Tolonglah turun padanglah tolong yang lain. Macam Joe Burnmark, tak berapa kewangan teruk. Tak ada orang tolong dia pun. Tak ada orang nak tolong dia pun. Bila orang popular, masing-masing rebut, tunjuk muka. Sebab apa? Tolong kawan popular. Satu orang sakit yang popular, 1,000 orang angkat, nak tunjuk kat gambar, kat kamera. Aku, kamera tunjuk aku sikit, aku angkat. Kita tak nak disoalkan ke kemudian hari? Tak akan disoalkan ke? Tak takut ke? Nak projek dengan orang popular saja. Tak ada popular tak nak buat projek. Malu. Tak ada job. Ini saja yang kita fikir dalam Malaysia ni. Industri kita jatuh pasal benda begini. Pasal benda-benda begini. Band popular duduk dengan band popular saja, kelompok. Konon-konon dia takkan jatuh, dia akan terus naik aja ke langit. Konon-kononnya dia duduk dalam satu lift yang bawa dia pergi ke langit je. Sekarang melepek jatuh satu-satu, nangis. Baru nak jumpa kawan, baru nak telefon kawan, San kau okey ke? 30 tahun kau belah lah, mana kau pergi? Rupa kau pun aku tak nampak. Mana kau pergi? Aku masih macam ni lagi lah bang. Aku masih macam ni je. Alhamdulillah aku masih macam ni. Ada makan ke tak ada makan, aku tak pergi kacau kau. Aku duduk macam ni je. Inilah perubahan-perubahan yang kita kena buat. Saya mohon pada korang, sahabat-sahabat saya, kalau nak bersahabat, jangan pilih bulu. Jangan bersahabat sebab kekayaan orang. Jangan sahabat pasal dia popular. Jangan sahabat pasal dia kaya. Jangan sahabat sebab dia berada. Jadi sahabat sebab sahabat tu sanggup bersama dengan kita susah senang. Tak kira bangsa, bang. Tak kira bangsa. Bersahabatlah. India dengan Melayu, Melayu dengan Cina, Cina dengan Bengali. Sahabat je. Assalamualaikum warahmatullahi Tengok sekarang apa jadi. Satu-satu band jatuh, satu-satu ganap, satu-satu gini, satu-satu gaduh satu. Tengok. Benda yang kau agung-agungkan duit, populariti, yang kau agung-agungkan selama ni, bila ada peluang gaduh, gaduh pasal rambut. Bila ada peluang gaduh, gaduh pasal duit, gaduh pasal kuasa. Tengok. Sekarang dia tiba dia, dia tiba dia, dia tiba dia, dia tiba dia. Masing-masing buat band masing-masing. Nama sama. Hanya berlaku dekat Malaysia je bang. Itu kelakar dia tu.
tu letak nama Raja Rock, Putera Rock, King ni, King tu. Ha? Semua benda kau orang buat untuk cara kau orang sendiri. Yang kena buang pun kau ke kau orang juga. Fikirlah, fikir logik tak logik. Kita nak main sesuatu bang, ikut macam Mak Saleh main style. Dia orang bukan fikir untuk dia orang, dia orang fikir untuk generasi dia orang. Kita tak, kita fikir untuk poket kita je. Asal boleh je. Masuk je jalan. Jalan. Kelakar je lah. Kita cuba buat satu industri atas kebangangan kita ni, kita cuba buat macam ni. Nah, kita tak nak baca sejarah bang. Siapa P. Ramli, siapa R. Ramli, siapa itu, kita tak nak baca. Kita tak peduli semua ni. Pemuzik kita yang waktu tengah popular tu, dia tak nak tahu benda ni. Dia tahu dia nak buat rumah besar, beli tanah, beli kereta mewah, kahwin 10, cerai, itu semua dia orang nak. Cepat-cepat, kan gabut lah. Aku nak. Oh, balik kampung malu. Orang kutuk, alah kau tak popular. Popular tapi tak ada duit. Malu. So, taram seberapa banyak yang boleh gasak-gasak. Tanpa fikir untuk akan datang orang lain. Untuk generasi orang lain. 500 show pun kau sebab, 50,000 pun kau sebab, 15,000 pun kau sebab. 5,000 boleh main? Boleh? Main. Satu band. 10,000 main? Main? 500 main? Main? Atas nama apa? Nak cari duit? Apa punya bangang ni? Ha? Apa punya bangang ni? Apa ni? Sahur? Ha, memang sahur lah. Ha. Pakistan pun cuti hari ni. Pakistan tu tak kerja. Tandunya. Tak ada tahu dia dengan cepat tu. Tapi dah ramai lah mama. Dah ramai lah. Tapi tak ada apa-apa? Tak ada. Jauh pergi makan kat mana? Tak ikut. Kat belakang orang respon. Dia makan pasta lah. Cik Atin pun nak Cik Atin masuk. Malam adik. Sebelah lebih tak nak. Fikirlah apa aku cakap ni. Tak. Anak saya sampai. Dia nak balik dah. Apa, don't worry. Jalan cakap je. Orang yang ada kat dalam forum aku ni, orang kaji balik apa aku cakap. Saya sudut berkawan, bersahabat, apa semua korang. Siapa yang ada bersahabat baik, yang terus bersahabat, sahabatlah terus. Tanpa ada kepentingan, ada rezeki kongsikan.
industri kita jatuh sebab ada orang-orang macam ni dalam industri kita. Tak ada orang yang akan fikirkan orang lain dalam industri kita. Punya pelahap, pelahap nakkan job ni, dia punya tahap tu sampai tahap teruk. Nak sangat bina rumah batu, rumah kampung, rumah besar, 8 bilik. Mesti nak tukar kereta mewah, kereta baru mesti nak pakai. Kalau tidak malu, artis popular. Tak ada kereta mewah, tak boleh. Orang kawan perli. Kau benda ni bang. Akhirnya kau jatuh juga kan? Tertiarap juga akhirnya. Sebab kau rasa populariti kau boleh tahan kau sampai bila-bila ke? Anu boleh lah. Ada sahabat-sahabat macam tengok, okey, saya tengok macam artis Malaysia yang saya tengok bagus eh. Siapa nama tu? Ada juga lah pelakon-pelakon, pelawak-pelawak ni yang masih ketimbang rasa cari kawan-kawan lama, baik dengan kawan-kawan. Ada juga macam tu. Ada. Tapi nak industri tak ada orang. They don't care about you. Dia orang care dengan kau cuma bila dia orang jatuh. Dia balik dulu. Ha, dia ibu balik dengan anak, kita pergi Jazirah ni. Dia baru sampai ni. Apalah, boleh cari yang dekat situ. Ni tak ada dekat sini, apa-apa. Sini mamak tak ada. Kak Fidah punya burger tak ada kan? Go, you are going alone? Dengan dia. Pergilah, yang lama nampak sekarang pukul 11 lebih. Raju. Roti apa semua apa tak nak? Nanti jampi eh? Dengan apa-apa. Capati. Ha, capati boleh satu lah. Bagi saya satu yang sejuk dia tak satu juga. Cak yang dalam bonet kereta tu ada lelaki ke tak parah? Yang gemuk meninggal perawat. Siapa tu yang suka tolong kawan ni kan yang meninggal tu kan arwah tu. Itu bagus. Banyak tolong dengan kawan. Itu contoh-contoh yang baik lah, sahabat-sahabat yang baik. Tapi tak ada rupa nampak? Gemuk. Hati baik, nampak? Rupa tak ada, hati baik. Sejuklah. Lagalah. Masalah. Kehidupan populariti ni sekejap je bang. Sekejap. Sekejap. Hujung tanduk je bang. Jatuh telur habis. Buat minum eh. Hei. Pak minum kedai Pakistan bang. Aku bagus. Kena capati, jangan kau makan nasi banyak ni pula. Azrai. Cuba kita tengok dalam industri kita sekarang berlaku. Dari dulu pun berlaku macam tu je. Bila artis popular sakit ataupun artis-artis yang sakit, dia sama dia je akan pergi. Bolong-bolong-bolong dia orang. Sebab dalam job ada job lain, dalam job ada job lain, dia pecahan. Dalam pada korek tu ada korek lain, ada itu, ada ni, ada benda ni. Betul? Betul? Tapi tak boleh gunakan method tu je dalam industri. Orang baik, orang tak peduli lah. Dia tak kisah. Benda tu dia tak peduli. Dia kisah siapa ada duit je.
Itu dia kira baik. Saya pula orang luar industri datang. Macam korang luar industri. Pak Ngan, Syabati, baik bang. Itulah. Tapi dah tak ada rasanya dekat kedai apa nama tu, Al Jazeera, Parkland kan? So, kita ambil lah kisah-kisah yang berlaku dalam kehidupan artis ke, pemuzik ke. Kita ambil lah baik-baik supaya kita dapat belajar. Tak semuanya indah bang dalam hidup antara artis Malaysia ni. Tak semua. Kebanyakannya tak, memang tak indah lah. Dalam recording industri, cantas mencantas. Depan gelak-gelak, salam, peluk. Oi, kau okey? Kau okey? Belakang dia tibai dia, dia burukkan dia jatuhkan dia, semua komplit. Yang tak main dalam album ni jadi jago pula. Dia pula pergi cerita tu, cerita ni, buat gitar klinik, buat itu, ini, macam-macam. Album pun tak main pun. Drum tak main, bass pun tak main, gitar pun tak main. Macam mana kau buat gitar klinik, aku pun tak faham. Kau nak explain apa ni? Dan dia orang tak nak terima benda tu. Dia orang tak nak terima benda tu. Dia tak peduli pun. Dia kata, mampus kau lah. Dia kata, aku tak main, aku main pasal lah. Janji orang tahu aku main dah. Nampak trik dia. Kau minat yang tak tahu pula, terpesong tau, terikut. Jadi fanatik. Nohal, waalaikumsalam warahmatullah. Jari sakit tak boleh buat nohal banyak-banyak. Peminat fanatik, lupa terus. Apa erti fakta? Tak ingat, tak nak ingat dah. Tak nak tahu dah. Berlaku apa-apa, fanatik ni gasak dia ni, yang dia ni bergasak dia ni. Tengok apa jadi dengan kumpulan search lah, tengok. Yang fanatik pada dia ni akan bantai dia ni. Yang fanatik pada dia ni akan bantai macam ni. Satu Malaysia tengok. Kita ni sahabat-sahabat dalam industri tengok lagi apa benda lah yang korang. Habis pasal rambut, pasal duit. Pasal duit, pasal akal kuasa pula. Apa lagi yang korang nak ni sebenarnya? Apa lagi yang korang nak? Populariti korang dah ambil. Semua korang dah ambil. Show besar semua korang ambil. Gaduh pun korang nak ambil. Dia ditikam dia, dia tikam dia, dia mengata dia, dia ni mengata dia. Dia ni kata dia ni ampe, dia ni kata dia ni ampe. Dia kata dia original, dia kata dia original. Dia tu kata dia pengasas, dia tu kata dia pengasas. Aku pantai gelak je bang tengok. Serius dia juga. Sedih tengok. Sampai ketawa tau. Apa lagi yang tak betul dengan korang? Sepatutnya korang ni duduk bersama-sama satu band, hormat menghormati, belayar terus sampai mana yang kau mampu saja. Belayar betul-betul dan hormati sahabat-sahabat lain dalam industri. Hormati peminat-peminat korang. Korang dah, peminat dah angkat korang tinggi bang. Hormatilah peminat korang. Dan hormati sahabat-sahabat korang lain macam kita ni. Kita mula pada tahun yang sama lah bang. Aku tak peduli lah kau popular ke, kau pergi mampus aku boleh apa. Aku tak peduli lah. Tahu aku cakap.
kisah semuanya. But you have to have respect for other people. Nama pun muzik kan. Kalau kita, kalau kita dah ada satu benda yang kita rasa kita dapat anugerah tu, kenapa tak nak sebut pasal orang lain? Kenapa malu ke nak sebut pasal orang lain? Nak angkat martabat kawan-kawan lain malu ke? Oh dia tu gitaris baik, oh dia tu desi baik, dia tu engkatlah, apa salahnya? Oh tak boleh, dia sama-sama dia je makan. Satu band duduk, ha, keluar pergi hotel, makan hotel duduk, makan hotel duduk. Kejap air aja, kejap. King-king kejap. Ha. So, lupakan kawan-kawan semua. Sebab apa? Dah duduk kat atas lah. Dah nampak dah kat puncak, tengok bawah dah. Dia tak tahu, lepas ni jatuh je. Tak ada kegiatan lagi. Terus ke bawah aje. Lupa diri, duduk atas kira, kira duit, kira, 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 kira duit. Ha. Of course. Sekejap eh. Kawan, eh? Kawan mancing saya bagi busuk. Eh? Kawan kawan mancing saya lagi busuk hati bang. Bila saya tengah tarik ikan, kawan saya berdiri kat sebelah saya. Doa supaya ikan saya lucut. Itu dekat kolam banyak, King. Putus, putus. Ha. Biasa tu, itu biasa. Tapi at least dia orang cakap depan-depan kan, puas hati, betul tak? Ini yang puji kat depan, belakang taruh ni. Ha, itu yang takut tu. Sorry lah, aku ada kat, aku ada dekat Malaysia ni, dalam industri ni, untuk cakap benda betul ni. Korang nak cerita-cerita pasal aku benda betul pun kau boleh cerita. Tak ada hal. Silakan. Saya tak nak, saya apa, bagi info-info yang salah. Saya tak nak. Biarpun saya digaji atau biarpun orang kata dia itu ialah poyo lah cakap. Eh, suka tingkau lah. Suka tingkau lah. At least sejarah aku, aku tak fight pasal rambut lah. Sejarah Babylon eh, tak ada fight pasal rambut lah. Kaji balik. Tengok sejarah balik. 40 tahun belum kau kaji sejarah Babylon dulu. Tengok. Ada tak macam ni? Kalau ada, bagi tahu. Aku berhenti main muzik bang. Sepenuh masa. Sekali jalan. Kita tak ada buat honor ni semua, kita tak ada buat. Sorry eh. So okay guys. Dah 11:30. Masuk untuk rehat. Okay. Nak main gitar pun tak boleh. Tangan sakit. Tak apa. Allah SWT uji. Kita redo aja. Apa-apa pun. Jaga diri. Terima kasih banyak-banyak kerana beri sokongan yang tak putus-putus pada diri saya dan pada know-how. Dan saya harap korang boleh bagi sokongan yang sama pada semua pemuzik-pemuzik lain yang berkata benar. Tak kira siapa, popular, tak popular, siapa pun, angkatlah orang-orang yang berkata benar ke satu tempat yang baik. Sebab apa? Biar kita rugi sekarang, jangan rugi kemudian. Betul tak? Saya tak fikir tentang diri saya lagi dah. Tak mau. Saya cuma fikir apa akan jadi pada pemuzik-pemuzik akan datang. Zaman kita, kita dah susah sekarang. Teruk. Job tak ada, apa tak ada. Macam mana orang yang keluar daripada suara tu? Beribu-ribu keluar daripada suara. Bayar RM40,000, RM50,000 ambil degree. ITM. Degree music. Falsafah music. Doctorate music. Itu, ini, macam-macam. Keluar tak ada kerja. Show besar, artis Malaysia main. Basking pun artis Malaysia main. Kau fikirlah sendiri. Eh? Okay? Selamat. Assalamualaikum. Selamat berpuasa kepada semua, sahabat-sahabat.